Yusuf Dikec, atlet menembak asal Turki, viral seusai bergaya santai saat bertanding di Olimpiade Paris 2024. Ia menjadi sorotan seusai bertanding dalam nomor beregu campuran pistol angin 10 meter di Olimpiade Paris 2024, Selasa 30 Juli 2024. Pria 51 tahun tersebut bertanding bersama partnernya Sevval Ilayda Tarhan. Yang menjadi sorotan, Yusuf Dikec melakukan gaya tembakan yang bisa dikatakan agak lain. Yusuf Dikec terlihat santai dengan hanya memakai kaos t-shirt tanpa gear alias alat bantu dengar yang notabene menjadi alat wajib bagi atlet menembak. Bahkan Yusuf Dikec juga tidak mengenakan kacamata khusus yang juga menjadi komponen penting atlet menembak. Tak hanya itu, Yusuf Dikec terlihat memasukkan tangan kirinya ke saku saat melakukan tembakan. Bergaya nyeleneh tak menghalangi Yusuf Dikec yang main bersama Sevval untuk tampil maksimal. Hasilnya, Yusuf dan Sevval berhasil meraih medali perak cabur menembak nomor beregu campuran pistol angin 10 meter Olimpiade Paris 2024. Sosok Yusuf Dikec pun viral di media sosial, sebut saja di Twitter. Dikutip dari laman resmi Olympics, Yusuf Dikec merupakan atlet menembak kelahiran Goksun 1 Januari 1973. Sepanjang karirnya, Yusuf Dikec sudah beberapa kali tampil di Olimpiade. Tahun ini menjadi Olimpiade yang ke-5 bagi Yusuf Dikec. Tercatat, Yusuf Dikec sudah pernah tampil di Olimpiade Beijing 2008, London 2012, Rio 2016, Tokyo 2020, dan terbaru Paris 2024. Setelah dalam 4 edisi tak mampu meraih medali, Yusuf Dikec akhirnya pecah telur. Meski bukan menjadi juara pertama, namun setidaknya Yusuf Dikec mampu merasakan manisnya medali perak Olimpiade. Dikutip dari laman resmi AP, Yusuf Dikec tak keberatan melihat foto-fotonya ada di mana-mana. Ia bahkan mengunggah ulang kompilasi video meme berbahasa Turki tentang dirinya ke laman Instagram miliknya. Lalu saat ditanya alasannya mengapa tak memakai peralatan menembak, Yusuf Dikec menilai jika ia punya kebebasan. Karena memang penembak diberi kebebasan tentang bagaimana mereka berpakaian untuk kompetisi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download TribunX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.